di mana pada kali ini kita akan memperkatakan mengenai dengan buli, iaitu Brunei bebas buli. Dan kita akan bersama dengan tetamu kita. Tetamu kita Yang Mulia Puan Nor Shahmun Haji Metasan. Kita persilakan ke studio Rampai Pagi pada hari ini. Apa khabar Puan hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Apa khabar? Saya pun sehat. Kami pun sehat juga ya. Alhamdulillah. Sungguh menarik hari ini pakai baju warna ungu. Santai lagi. Malam sajalah hujung minggu kan Puan ya? Maklum. Alhamdulillah Puan pun berkesedihan bersama kita dan pagi pada pagi ini. Dan ini merupakan sebagai satu penghargaan yang sangat luar biasa bagi kami. Alhamdulillah. Dan kita akan memperkatakan mengenai dengan Brunei bebas buli. Betul ya? Itu akan diadakan ya, acara riadah, hashtagnya pun ada sudah. Ada hashtag Brunei Bebas Buli Walk 2019, iaitu kita akan ketahui bersama kesinambungan kempen Brunei Bebas Buli. Ya. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin Puan boleh terangkan apakah dia acara riadah yang akan diadakan pada esok hari, Puan. Silakan. Okay. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Television Brunei, sama-sama, khasnya Rampai Pagi, kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk berkongsi maklumat kepada orang ramai mengenai riadah, acara riadah Brunei Bebas Buli Walk 2019 yang akan berlangsung esok hari. Sebenarnya riadah Brunei Bebas Buli Walk ini adalah usaha sama Pusat Promosi Kesihatan melalui Kumpulan Strategi Kesihatan Mental dengan sokongan bahagian Hal Ehwal Pelajar Jabatan Sekolah-Sekolah serta Pasukan Polis di Raja Brunei yang sudah lama sebenarnya bermula kempen tadi itu tahun lepas sebenarnya dan acara ini akan diadakan esok pada hari Ahad 1 Muharram 1441 Hijrah bersamaan 1 hari bulan September 2019 di Taman Semuda Haji Omar Ali Saifuddin Bandar Kuchiria Letua di sini juga di bandar ianya juga merupakan satu acara yang julung kali diadakan dan merupakan gabungan tenaga di antara Pusat Promosi Kesihatan dan Ewan Brunei. Kita sudah ketahui apakah dia acara riadah yang akan diadakan besok ya Puan. Dan mungkin ada di antaranya bengkel-bengkel yang dihadiri oleh siapa yang akan menghadiri bengkel tersebut? Sebenarnya bengkel ini maafkan saya. Sebenarnya acara riadah ini acara riadah ini merupakan satu kesinambungan daripada kempen Brunei Bebas Buli yang telah diadakan telah dilancarkan maksud saya pada tahun lepas 21 Julai 2018 oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad ahli mesyuarat negara. Kempen telah dilancarkan tahun lepas selepas itu diteruskan dengan bengkel-bengkel bebas buli, Brunei bebas buli di seluruh negara sebanyak 42 buah sekolah telah menyertai bengkel ini. Baru saja habis, baru saja kami yang ke-42-nya di Temburong pada awal bulan bulan Ogos ini. Yang disertai yang diikuti oleh para pelajar, para ibu bapa, para guru-guru bimbingan dan kaunselor dan guru-guru lain. So, itu
memang kesinambungannya daripada nanti kira macam finale lah kali ya. Betul. Untuk tahun ini kami adakan acara esok berjalan kaki Brunei Bebas Bully Walk. Bila kita sebut tadi mengenai dengan perkataan bully ini, bully orang lebih menjurus kepada berfikir lebih agak sedikit negatif ya. Perkataan bully ini satu perkara yang negatif. Tetapi kita seperti yang Puan jelaskan sebentar tadi, akan diadakan aktiviti mengenai dengan bebas buli ya, yang akan diadakan insyaAllah esok. Dan semuanya mudah-mudahan kita harapkan berjalan lancar. InsyaAllah. Tetapi Puan, kita ingin mengetahui juga apakah tujuan riadah ini diadakan. Okay. Dengan lebih rinci lagi, silakan. Okey, terima kasih. Tujuan riadah ini antara lain, tujuan riadah Brunei Bebas Bully Walk ini dijalankan. Sebenarnya itu ingin saya kongsikan. Acara riadah berjalan kaki ini sejauh 3.5 kilometer sahaja. Diadakan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu buli di kalangan kanak-kanak dan remaja. Yang mana jika tidak kita ini berikan intervensi awal, boleh sebenarnya mendatangkan kesan-kesan negatif kepada ketumbesaran kanak-kanak dan remaja, termasuk soalah juga impak kepada kualiti kesihatan mental mereka dalam jangka masa yang panjang. Di samping itu juga acara riadah Brunei Bebas Bully Walk ini juga kami hasratkan untuk menjadi satu platform pemberigaan. Langkah-langkah yang dapat yang kita ni perlu laksanakan oleh para ibu bapa, guru-guru, teman-teman serta masyarakat pada amnya dalam sama-sama membendung isu buli dan seterusnya menjadikan negara ketanian ini negara Brunei Darussalam bebas dari gejala buli. Baiklah, mungkin Puan boleh kongsikan bersama penonton kita hari ini sedikit atau cara aktiviti riadah yang akan diadakan esok hari. Okey, acara hashtag Brunei Bebas Bully Walk 2019 ini akan dimulakan dengan kehadiran tetamu kehormat yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan juga tetamu-tetamu jemputan khas diikuti oleh aktiviti riadah pemanasan badan. Dan seterusnya pelancaran bersama Brunei Bebas Bully Walk yang dilaksanakan oleh tetamu kehormat dan tetamu-tetamu khasan yang merupakan menteri-menteri dari kementerian lain juga. Dianggarkan juga seramai lebih 1,000 orang yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah, ibu bapa dan guru-guru serta orang ramai hadir menyertai acara riadah ini pada esok hari ya. Yang dipaparkan mungkin ada peta laluan. So laluan riadah berjalan kaki Brunei Bebas Bully Walk akan bermula dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin seperti yang saya katakan tadi, terus keluar ke Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, seterusnya masuk ke Jalan Sembiling dan menuju ke Jalan Stoney, lalu masuk ke Jalan MacArthur dan seterusnya berbalik menuju ke Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin dan masuk semula ke pintu taman. Ingin dimaklumkan juga dan dikongsikan di sini, ada beberapa aktiviti bagi memeriahkan lagi acara esok hariannya, termasuklah pameran interaktif Brunei Bebas Buli yang mana akan melibatkan pameran interaktif dari beberapa agensi yang berkenaan, juga tayangan lakonan sketsa oleh kumpulan pelajar-pelajar drama daripada Sekolah Menengah Berakas. Saya ingat saya pelajar tahun 7 ni, aktiviti pledging atau penanda tanganan ikrar Brunei Bebas Buli, aktiviti kuis Brunei Bebas Buli, aktiviti mewarna dan berbagai lagi aktiviti sampingan yang lain. Baiklah, dan tadi ada sedikit perkongsian gambar bersama dengan anak-anak ya dalam kempen Bebas Buli ini. Jadi mungkin aktiviti yang akan diadakan ini apabila kita bercakap dengan buli, adakah ianya berkisar dengan yang golongan pengumuran anak-anak sahaja ataupun di kalangan dewasa juga, Puan? Okey. Kempen Brunei Bebas Buli ini mempunyai dua fasa sebenarnya. Fasa pertama memang kami mulakan dengan sekolah. So that's why kalau kita lihat dari gambar-gambar ini gambar yang dari bengkel Brunei Bebas Buli di Temburong kan, dilihatkan ada dan di sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah
dan juga diikuti dengan ceramah ataupun program what we call Brunei Bebas Bully Day di sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah juga dan sekolah swasta. Insya-Allah setelahnya kita ni habisnya orang Brunei rapus di diaga semua sekolah-sekolah ni insya-Allah. Kerana di Brunei kita ni ada 152 buah sekolah, setakat rendah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan sekolah menengah. Ya, yes. Dan setakat ini baru 42 sekolah yang mengikuti Atau masih ada lagi di kawasan Bandar Sebekalan tu, Brunei dan Muara? Empat daerah. Empat daerah sudah? Yang 42 itu dari empat ke empat-empat daerah. Yeah. Cumanya mungkin kami pilih secara rambang. Yeah. InsyaAllah, we will continue that. Kami akan menyambung lagi, meneruskan lagi Jeraya Wara itu bermula lagi pada bulan November. Ani rehat sekejap untuk membuat Ani. InsyaAllah bermula lagi bulan November. We will go to schools lagi. Dan fasa keduanya, adults, insyaAllah dilaratkan kepada orang dewasa juga. Jadinya berfasa lah, bermula dari anak-anak dahulu, pelajar-pelajar di sekolah rendah dan menengah, kemudian ke dewasa lah. Sebab kalau kita bercakap dengan buli, bukan sahaja dari segi verbal ataupun komunikasi, tapi juga dari melalui media sosial sebenarnya. Ada juga cyber bully. So memangnya sebenarnya kalau kita akan bercerita pasal gejala buliannya, memerlukan satu segmen lagi ya. Sebenarnya ada empat jenis buli yang disebutkan tadi, adalah dua daripadanya. Tiga dan empatnya adalah buli fizikal dan juga buli sosial ataupun buli psikologikal. Ada empat jenis lah. Ya, juga kadang-kadang Munirah dan Puan, kadang-kadang penyertaan begini biasanya ramai juga yang ingin berpartisipasi. Jadi bagaimana ianya dibukakan juga untuk penyertaan kepada orang ramai? Had umurnya berapa kan? Tidak ada had umur untuk menyertai riadah esok secara bebas. Seramai mungkin. Ini mungkin saya boleh kongsikan di sini. Pada awalnya secara jujur kami bukannya mengharapkan, tapi mungkin projeksi kami in terms of partisipasi ini cuma dalam 400-500 orang. Pembukaan registration ataupun pendaftaran Brunei Bebas Bully Walk ini sebenarnya dibukakan dari 4 hari bulan Ogos ke 24 Ogos yang baru baru saja itu sudah kami pada 24 hari bulan itu kami menerima lebih kurang 1,500 pendaftaran. Lebih daripada apa yang dijangkakan Di luar jangkaan. Alhamdulillah. Tapi masih ada orang yang menghubungi kami, pihak penganjur yang ingin menyertai macamnya, walaupun ni dah berbaju ikut je jadilah. So memang kami alu-alukan pihak orang ramai, habis kita semua kami pelawar untuk sama-sama menyertai acara kami pada esok pagi, sama-sama memeriahkan lagi lah insya-Allah riadah Brunei Bebas Bully Walk kan. Tapi sayanglah kalau dapat baju untuk tema esok ya. Mungkin ada yang orang kata ini dampit. Tapi insyaAllah juga sedondon lah. Kalau bajunya mungkin esok warna pink ataupun purple. Warna pink dan purple. Itu sebenarnya warna kalau ditetera tadi poster yang ditetera di kaca TV adalah warna yang akan dipakai esok. Jadinya kepada sesiapa yang ingin menyertai Brunei Bebas Bully Walk esok, bolehlah memakai warna ungu ataupun kalasnya orang Brunei. Warna merah jambu. Nama sudah mendengar. So ialah warna khalas. So because ada salah seorang pihak orang ramai yang menghubungi saya menyatakannya kerana terpakai warna khalasnya. Jarang ada warna khalas. Jadi mungkin ada lagi saranan ataupun mungkin kata terakhir sebelum kita menutup temu bual. Terima kasih. Sebenarnya hasrat kami untuk mengadakan acara Brunei Bebas Bully Walk ini adalah untuk menunjukkan komitmen Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan dalam mengukuhkan inisiatif-inisiatif kami serta program-program kesihatan mental amnya, terutama ke arah melindungi, mempromosi dan menyokong kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja.
kami juga menghasratkan kesedaran orang ramai akan gejala-gejala buli dan cara-cara yang menanganinya dengan menggunakan sukat-sukat yang kita ni lurus dan relevan. Di samping memperkukuhkan lagi nilai-nilai terpuji dan adab dalam kehidupan kita ni seharian, termasuklah dalam mempraktikkan sikap hormat menghormati serta mengasihi antara satu sama lain, ya. Indah mengira umur, rupa, bangsa ataupun agama. Kalau kami, hashtag kami itu orang hashtag be kind, sama hashtag be thoughtful. Itu yang kami anukan untuk kanak-kanak dan remaja lah. Jadi harapan kami dengan mengadakan acara Brunei Bebas Buli Walk 2019 ini esok, akan dapat menekankan lagi kepentingan konsep unity ataupun one nation approach dalam semua orang Brunei berganding bahu dan bekerjasama serta tidak camah mata dalam membendung isu buli di negara ini, di negara kita ni, Brunei Darussalam, insyaAllah. Kalau saya dapat akhiri terus, silakan. Saya juga mewakili pihak penganjur, ahli jawatankuasa penganjur, maksud saya, seperti saya katakan tadi, ingin mengambil kesempatan untuk melahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, orang ramailah, yang memberi sokongan padu dan maklum balas yang betul-betul di luar jangkaan kami. Dan pada masa yang sama ni, mungkin saya ingin mengambil sedikit ruang juga selaku pengerusi penganjur, ingin memohon maaf jika sekiranya ada sebarang kekurangan, termasuklah kelewatan dalam pengambilan kit kami lah, kerana memang luar dugaan. So production line kami pun sedang bekerja keras untuk memberikan semua pada tepat masanya lah, sebelum esok pagi lah tu artinya. Jadinya, dan seperti saya katakan awal tadi juga, kepada sesiapa yang berminat, kepada orang yang berminat, orang ramai yang berminat untuk menyertai riadah kami pada esok pagi, dipersilakan sememangnya di Pelawa untuk hadir sama-sama memeriahkan lagi acara Brunei Bebas Buli Walk esok pagi, insyaAllah. Jadi khususnya kita harapkan kepada para penonton sekalian dan juga orang ramai, di mana kumpulan strategi kesihatan dengan sokongan bahagian hal ehwal pelajar, Jabatan Sekolah-Sekolah serta Pasukan Polis di Raja Brunei, seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi, mengadakan acara riadah yang dinamakan Brunei Bebas Buli Walk yang diadakan esok 1 Muharram 1441 Hijrah bersama dengan 1 September 2019 Masihi bertempat di Taman Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Serbegawan, yang akan diselajurkan dengan acara Bandar Kuceria. Jadi acara ini merupakan satu acara yang jelung-jelung kalinya diadakan dan merupakan gabungan tenaga di antara PPK dan juga Ewon Sendirian Berhad Brunei Darussalam. Jadi datanglah seawal mungkin dapat menunaikan solat fardu subuh esok terus di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan untuk mengelakkan berlakunya mungkin kesukaran untuk letak kereta dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan Munira kepada tetamu kita, Puan Nur Syahmun binti Haji Matasan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Jumpa lagi insyaAllah. 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 Didoakan insyaAllah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.